Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pencinta tanaman. Ini alokasi yang regenai saya yang semalaman berada dikucurkan air hujan. Hai, aku Mochi. Lihat akarnya sampai terlihat karena tanahnya muncrat keluar. Alhamdulillah akarnya terlihat sehat ya, warnanya putih. Tapi saya khawatir karena terlalu lama terendam air, dan saya berniat menambahkan medianya dengan yang kering. Saya pakai tanah kompos yang sudah jadi. Seperti biasa, saya tambahkan anti fungisida ya. Campuran untuk alokasi bagus juga ditambahkan dengan rumpun bambu, tapi saya lupa namanya. Nah, ini saya angkat-angkat dulu ya tanahnya, hati-hati kena akarnya, untuk membuat ruang sehingga dia cepat kering, dan ruang juga untuk nanti tanah yang kering menjadi tercampur dengan yang sudah sangat basah. Sudah seminggu ini hujan terus, tidak ada matahari. Saya bersihkan dulu daun-daunnya yang kotor terkena muncratan tanah dengan air. Saya usap langsung dengan air. Sekalian kalau ada kutu putih yang menempel, jadi dihilangkan juga dengan cara diusapkan dengan air bersih. Saya sampai lupa tidak pakai sarung tangan. Jangan ditiru ya teman-teman. Masukkan media kering yang telah kita siapkan. Secukupnya ya teman-teman. Kalian bersihkan semuanya dan juga potnya. Sudah deh, tambah cantik kan? Oh ya, untuk yang belum tahu, alokasi regenai itu berasal dari Kalimantan. Ini terlihat warnanya ya. Jadi yang punya saya ini alokasia regenai silver. Ini uratnya kelihatan ya. Nah, warna daunnya hijau tua dan bentuknya oval. Nah, seratnya terlihat seperti ini. Di belakangnya warnanya merah dan batangnya hijau muda. Saya adopsi dari bonggol.
Sekarang sudah 5 daun. Thank you.